Halo sahabat-sahabat Tianer, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di malam hari ini. Ini malam yang luar biasa ya. Setiap jam, setiap waktu, setiap keadaan kita harus bersemangat dan menjadi hari yang luar biasa bagi kita ya. Saya baru saja melihat video di mana seperti pada judul ya, katanya perbincangan antara apa namanya, presiden ya. Presiden di sana CNA dengan Bang Putin ya, berbisik-bisik ya, katanya apakah sudah tahu tentang blockchain open minded, pembayaran untuk sistem pembayaran kripto. Dia bilang setelah tahu dari mana, setelah open ya, kurang lebih begitulah. Jadi harga yang di ini bukan 314 tapi lebih tinggi ya. Kita tunggu saja apakah benar atau tidak ya. Ada-ada saja. Sebelum kita melihat kolom komentar, kita masih mengeksplor ya teman-teman ya. Mengeksplor di X khususnya, karena di X ini adalah tempat yang terbaik untuk para pioner untuk mendapatkan informasi ya. Bagaimana kita akan segera melihat ya, open minded, open network. Hitungan mundur teman-teman, sudah memasuki akhir ya, akhir bulan lagi ya. Kita lihat Binance ya, Pi Network. Oh, 18 jam. Wow, ini di core team ya teman-teman, 18 jam. Ini apa beritanya nih ya? Visi Pineto adalah membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman daring paling inklusif di dunia yang didukung oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Jadilah pelopor dan undang rekan-rekan Anda untuk bergabung dalam perjalanan Pi. Wow, nah ini jadi judul ini teman-teman ya. Ini berita resmi dari akun resmi Pi Network. Ini menggetarkan jiwa. Membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman daring paling inklusif di dunia yang didukung oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Yang paling banyak ya, Nicholas tahu ya, berarti Nicholas tahu kekuatan BTC, berarti Nicholas tahu kekuatan ETH ya. Pi yang bisa peer to peer ya, paling banyak digunakan, ini mata uang kripto. Wah. Sedikit hampir kena nih smartphone-nya ini, kalau kena ini ya hancur ya, hancur hancur. Tapi sudah diperhitungkan semua ya, sudah diukur ya, sebagaimana penyinyi juga sudah mengukur bibirnya. Malah kita ini keras loh ya teman-teman, ini berita resmi dari akun resmi Pi Core Team teman-teman ya, membangun peer to peer mata uang kripto ya. Ini mata uang kripto paling banyak digunakan. Nah lo, lo masih mau nggak? Pi Network vision to build the world most inclusive peer-to-peer ecosystem online experience filled by Pi, the world's most widely used cryptocurrency. Wah, simetris kan, Bang Muhammadis? Simetris dong.
peer-to-peer paling inklusif yang paling banyak digunakan. Sudah mulai ya teman-teman ya. Kita mau cari ini tempat-tempat untuk melakukan transaksi dengan CoinPay. Ayo teman-teman, tunjukkan ya. Kontak Bank Dema. Dari Telk juga terus memberikan informasi ya. Dengan Telk Anda dapat melakukan pembayaran yang aman dan instan menggunakan Pi. Di jaring sosial terdesentralisasi kami memungkinkan Anda mengirim dan menerima pembayaran Pi dengan mudah. Ngobrol terhubung dan kini bertransaksi dengan mudah hanya dalam beberapa ketukan. Jelajahi masa depan pembayaran sosial bersama kami. With me. Wah, ini saya tahu ya, with me. Yes, teman-teman kita sudah mulai barter-barteran lagi ya dengan Pai. Dari mana nih? Uang di dompet Pi Anda adalah uang Anda. Yeay. Uang di dompetmu Pai Pioner itu adalah hartamu. Para pergi, lu di mana? Hah? Aduh. Lu di mana para penyinyi ya? Ini lihat nih saudara-saudara saya semua punya Pi di dompet, itu adalah uang hartanya, harta kekayaannya yang tersayang dan tercinta ya, jadi mata uang ya. Nicholas telah mengkonfirmasi jadi mata uang, mata uang. Nah lo rasain lu ya, tidak punya koin Pi ya. Rasain lo. Udah mulai gempar nih teman-teman ya. Sudah mulai gempar nih. Saya merinding teman-teman, di mana-mana transaksi semua ini sudah jadi mata uang nih teman-teman. Sudah ada di OKX memang. Sahabat saya Bang Nicholas sudah ngomong nanti ketika open mainnet selain jadi mata uang akan masuk di bursa-bursa kripto manapun di dunia. Nah loh, ini rambut juga terbongkar terus. Mana ini? Gimana sih? Oke ya, simetris sekarang. Oke, teman-teman saya, itu saja yang saya informasikan. Ini kabar luar biasa menggembirakan ini ya. Kabar gembira dari langsung dari akun resmi Core Team ya. Ini semakin membuat penyinyi tak berdaya dan tak beraturan, lompat kejang-kejang seperti di Strom. Norak. Norak. Norage. Oke. Salam sukses para pioner dan para penyinyi. Siap-siap.